雨线，我要飞上青天，上青天，我要飞上青天，上青天。父王人世间，千年万年一刹那。喂，kok muka lu berdua kayak keriting gitu sih? Kagak, gue lagi malas aja. Ya nih, gue juga teringat Imlek kemarin tuh kayak gila malas banget, beda banget sama tahun-tahun sebelumnya. Imlek lu emang gimana? Gue juga gak asik sih. Geser-geser! Nih ya, kan Imlek udah ditunggu-tunggu banget tuh dari kemarin kan ya. Terus gue gak bisa balik dong, soalnya kondisi kayak gini, corona, terus gue takut kenapa-napa. Sekarang kan lagi pada PSBB juga kan. Ya cuma bisa by Zoom doang, video call sama family gue gitu. Rugi besar woy, kesel banget deh. Oke, Dad, I'm paham kok sama kondisi you. I juga kemarin waktu Imlek, you bayangin I datang, I malah disiram pakai disinfektan. Dan you tau lah, I itu kan paling head banget kalau dandanan I hancur. Dan Imlek kemarin tuh kayak benar-benar tuh udah dandan cantik-cantik dan make up hancur dong, speechless deh jadinya. Ampun, kamu sabar ya. Tapi kok kesel gitu jadinya, gak bisa ngelain Imlek gitu loh. Please deh, kan dia tahu make up itu paling penting buat I. Udah, kita ganti orang dulu topiknya, kita ganti dulu. Coba lu sekarang cerita gimana sih Imlek lu? Dengerin kalian ngomong tuh kayak bikin gua stres lagi gitu, kayak gimana? Soalnya pas kemarin Imlek itu cowok gua dateng. Terus orang tua gue gak tahu dong kalau misalnya cowok gue mau dateng. Gue lagi di belakang tuh lagi nyuci piring, cowok gue dateng, dia gak ada ngabarin lagi. Nah pas udah dateng orang tua gue gak tahu, langsung aja tuh diusir sama orang tua gue. Bayangin, padahal gue niatnya mau kenalin ke mereka pas Imlek kan. Terus udah gitu diusir sama mereka. Gila ya, ya gue apa speechless, gak tau mau ngomong apa deh. Terus cowok lu pulang? Pulang. Sumpah kasihan banget. Sumpah miris. Ini yang mau gue sampaikan, kalian jangan gini dong. Walaupun iya, ada saat dimana acara gak bisa berjalan sesuai dengan ekspektasi kalian, tapi kalian harus tetap kamsya. Gue yakin kalian masih bisa have fun sama keluarga kalian. Kalian harusnya bersyukur. Ada di luar sana tuh banyak orang yang tidak berkecukupan, terbatas teknologinya, atau bahkan yang tinggal sebatang kara. Gue sih bukan bermaksud gimana sama kalian ya, tapi itu dari perspektif gue. Gak covid, santuy aja. Lagian dengan lu ngomong kayak gitu, kita jadi lebih bersyukur sih. Iya, yang penting kita bisa ngerayain bareng keluarga. Mau online, mau enggak, yang penting kita diberikan kesehatan sih untuk tetap bisa ngerayain Imlek ini. Thank you ya, Fit, udah bikin kita sadar. Ya, yeah, thank you ya, Fit. By the way, lu tahun ini udah married kan ya? Angpaunya kita mana nih? Ya, gue juga kayak beda banget. Enggak kayak gitu, tuh. Ya. Aduh. Tiga. Ya, penting enggak belang. Tiga. Thank you ya, Fit, udah bikin kita sadar. Ya, thank you ya, Fit. Thank you. By the way, lu tahun ini udah married kan ya? Angpau kita mana nih? Enggak. Pulang. Nyuci piring, terus
palingan si bu kayaknya tuh di situ. Udah kan? Udah kita udah selesai. Udah aku ya. Pas